Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Mollizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-17 diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya dari Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna Allah azza wa jalla katab al ihsana ala kulli shay'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan al-ihsan, perlakuan yang baik, ala kulli syai, bagi segala sesuatu. Fa'iza qataltum fa'ahsinul qitlah. Maka apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Dan apabila kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya untuk menyembelih. Wal yurih zabihatahu, dan hendaklah dia membuat hewan sembelihannya itu merasa nyaman. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna kataba di sini adalah qaddara, farada dan aujaba, artinya mewajibkan, menetapkan, menfardukan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan al-ihsan. Ihsan itu artinya perlakuan yang baik, sikap yang baik. Allah tetapkan perlakuan yang baik itu kepada siapa saja dan terhadap apa saja, ala kulli syai. Ini al-ihsan itu adalah perlakuan yang baik telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Seperti umpamanya ketika manusia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka muamalah dan interaksi manusia dengan Allah taala harus dengan prinsip al-ihsan. Kemudian manusia memperlakukan dirinya sendiri harus dengan al-ihsan. Kemudian manusia memperlakukan orang lain juga dengan prinsip al-ihsan.
memperlakukan istri atau suami, memperlakukan anak-anak, memperlakukan orang tua, memperlakukan jiran tetangga, memperlakukan karib kerabat, teman dan semua orang yang ada di muka bumi ini dengan prinsip al-ihsan. Jadi judul kita malam ini adalah al-ihsan itu sendiri. Ini menjadi kata kunci kita malam ini, al-ihsan, yang harus ada dalam setiap tindakan dan perilaku kita dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun. Ketika kita sholat, sholat kita itu harus dengan prinsip al-ihsan. Ketika kita berpuasa, harus ada al-ihsan. Ketika kita memberi, bersedekah, harus ada al-ihsan. Bagaimana penerapannya? Marilah sama-sama kita mengikuti penjelasan-penjelasan berikut. Bagaimana kita menerapkan ihsan itu dalam kehidupan kita ini? Yang pertama, ihsan kita itu kepada Allah Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala harus dengan prinsip al-ihsan. Bagaimana caranya? Mari kita merujuk kepada hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu ihsan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi kalau kita salat, kita menyembah Allah umpamanya, kita merasa bahwa kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara dengan Allah, kita sedang bermunajat, curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita melakukan ihsan kepada Allah Taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika kita tidak mampu merasakan suasana seperti itu, suasana seakan-akan kita melihat Allah, maka minimal, jangan kurang dari itu, minimal kita merasakan bahwa Allah melihat kita. Harus wujud perasaan itu. Ketika kita sholat, kita yakin Allah sedang melihat, menatap dan menilai setiap ucapan dan gerakan yang kita lakukan. Setiap lintasan-lintasan hati dan pikiran kita, Allah nilai. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit maupun di bumi. Apapun yang terlintas dalam hati, dalam niat kita, Allah Maha tahu. Itu contoh kita menerapkan ihsan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ini ada dalam ibadah kita, maka tidak mungkin salat kita itu tidak khusyuk. Kenapa salat kita belum khusyuk? Karena kita salat belum dengan al-ihsan tadi. Kita belum merasa melihat Allah Ta'ala, dan kita sering merasa bahwa kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita salat itu terlepas begitu saja, terbawa pikiran. Tidak merasa kalau Allah sedang melihat salat kita. Tidak merasa kalau Allah sedang menilai salat kita. Sehingga tidak ada hubungan. Tidak ada koneksi antara kita dengan Allah Ta'ala. Putus. Jadi kita sendiri seakan-akan begitu. Allah sendiri. Tidak ada hubungan. Maka salat kita menjadi kering. Tanpa ruh, tanpa makna. Ini salat yang tidak diiringi dengan ihsan. Ibadah kepada Allah yang tidak diiringi dengan al-ihsan. Ya, jadi maka dalam salat itu umpamanya baru dikatakan kita salat dengan ihsan apabila ada perasaan tadi. Minimal yang kedua itu merasa bahwa Allah melihat kita.
Kalau yang pertama lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Kita merasa dilihat oleh Allah dan kita merasa melihat Allah. Itu lebih tinggi lagi manzilahnya. Maqamnya lebih tinggi lagi. Salat yang ihsan itu adalah salat yang niatnya ikhlas, yang ada khusyuknya, yang gerakan dan bacaannya bagus. Jadi itu semua diperhatikan. Makanya salat itu perlu ditegakkan, aqimus shalah. Salat itu ditegakkan. Bukan sekedar dikerjakan. Tapi semua hal-hal yang terkait dengan salat kita tunaikan dengan sempurna sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama kita mengoreksi salat kita. Karena salat ini penentu. Kalau salat bagus, maka semua amal ibadah yang lain itu akan ikut bagus. Orang yang salatnya bagus, puasanya pasti akan bagus. Puasanya pasti akan berkualitas dan diterima oleh Allah, mustajab, makbul. Orang yang salatnya bagus, pasti haji dan umrahnya akan bagus. Itu akan terbawa ke sana. Berefek dia ke semua bidang. Orang yang salatnya bagus, kalau bersedekah pasti ikhlas, pasti jauh dari riya. Orang yang salatnya bagus, ibadah yang lain beres. Orang yang salatnya bagus akan terhindar dari keji dan mungkar sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ini prioritas utama kita. Terapkan ihsan di dalam salat kita, maka semuanya akan terselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memperlakukan ihsan terhadap diri kita? Tadi dengan Allah taala, sekarang dengan diri kita. Perlu kita ketahui bahwa diri kita ini milik Allah. Mata, telinga, tangan, kaki ini milik Allah yang harus kita jaga. Kita ini orang yang diamanahi, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita jaga diri kita ini sesuai dengan keinginan Sang Penciptanya. Perlakukanlah diri kita ini dengan baik. Perlakukanlah diri kita ini dengan menempuh jalan-jalan keselamatan. Tempuhlah jalan-jalan yang dapat membahagiakan diri kita, dunia dan akhirat. Maka kita dilarang melukai diri kita sendiri. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kalian dalam kebinasaan. Jangan makan atau minum sesuatu yang memudaratkan diri kita. Ini salah satu bentuk ihsan. Kalau mata sudah mengantuk, disuruh istirahat. Karena mata ini punya hak terhadap diri kita. Harus ditunaikan haknya. Itu bentuk ihsan. Jangan diporsir sehingga dapat merusak badan kita. Kita perlu istirahat, istirahatkan tubuh itu. Lapar, kasih makan. Haus, kasih minum. Badan kita punya kebutuhan-kebutuhan. Ini titipan Allah, harus kita jaga dengan baik. Jangan dirusak. Kemudian dalam hal beramal, ketika kita beramal, maka pilihlah amalan-amalan yang tidak menyulitkan kita, yang tidak memudaratkan kita. Maka disebut dalam hadis itu, khairul a'mal ma dawama alaihi sahibuha, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik amal itu amal yang rutin, kontinu dilakukan oleh pemiliknya walaupun amalnya sedikit. Jadi amal sedikit tapi kontinu itu lebih baik daripada amalnya banyak tapi putus di tengah jalan. Kemudian jangan memaksa-maksakan diri. Jangan mempersulit-sulit diri. Allah sudah mudahkan agama ini, jangan dipersulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Hendaklah kalian beramal dengan sesuatu yang kalian mampu melakukannya. Dan kalian mampu istiqamah di atasnya.
Jadi Islam ini wasatiyah, wasat, pertengahan dia. Bainal ifrat wat tafrit. Dalam beramal itu jangan ifrat, jangan berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan mempersulit diri, khawatir nanti putus di tengah jalan. Dan juga jangan tafrit, jangan terlalu mengabaikan dan melalaikan. Jadi yang paling disukai itu adalah al-wasat. Makanya ketika ada tiga orang datang ke rumah Nabi bertanya tentang amal Nabi, ibadah Rasulullah kepada istrinya, mereka seakan-akan merasa ibadah Nabi terlalu sedikit, tidak seperti yang mereka duga. Akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, saya akan salat terus menerus sepanjang malam, tidak akan istirahat, tidak akan tidur. Ada yang bilang, saya akan puasa setiap hari dan tidak ada hari tanpa berpuasa, saya tidak akan berbuka satu hari pun. Ada yang bilang, saya tidak akan menikahi wanita, dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Nabi mengatakan, aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian, tapi aku salat dan tidur, istirahat. Aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikah, memiliki keluarga, anak dan sebagainya. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berlaku ihsan terhadap diri kita, terhadap diri kita sendiri. Meskipun tidak dipungkiri nanti ada musim-musim tertentu di mana kita harus meningkatkan ibadah kita melebihi dari hari-hari yang lain. Ada saat-saat di mana kita disuruh bersungguh-sungguh dalam beramal itu. 10 terakhir di bulan Ramadan umpamanya, itu Rasulullah menghidupkan malam itu untuk mendapatkan keutamaan dan fadilahnya itu, malam qadar, sehingga Nabi membangunkan keluarganya, mengikat sarung dan ikat pinggangnya, kemudian bergadang malam itu, beribadah sepanjang malam untuk mendapatkan kemuliaan. Tapi di hari-hari yang lain, kita kembali kepada al-wasat tadi. Melakukan sesuatu yang kita mampu dan kita sanggup istiqamah di dalam beramal tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula al-ihsan kepada yang lain, kepada keluarga, kepada anak, kepada orang tua, kepada istri, kepada suami dan sebagainya. Dan ini dijelaskan di dalam adab-adab Islam, bagaimana kita memperlakukan orang tua, birrul walidain. Itu babnya panjang. Makanya ihsan ini sebenarnya masuk dalam segala hal. Inilah kenapa rahasia hadis ini masuk dalam Arba'in Nawawiyah. Karena kita tahu hadis-hadis yang masuk dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini bukan sembarang hadis. Hadis-hadis yang punya muatannya besar. Hadis-hadis yang terlibat dalam segala persoalan dalam Islam. Hadis-hadis yang masuk dalam segala aspek. Termasuk ihsan ini. Ihsan dalam ibadah, ihsan dalam bekerja, ihsan terhadap tetangga, ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap Nabi dan seterusnya. Masuk dalam segala hal. Jadi kalau ditanya, kenapa hadis ini masuk dalam kitab Arba'in? Karena memang hadis ini berlaku dan bisa diterapkan dalam segala hal. Dalam segala segi, dalam segala aspek. Makanya luas, cakupannya luas. Bagaimana ihsan kepada orang tua? Itu dibahas dalam bab birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bagaimana ihsan kepada suami? Bagaimana ihsan kepada istri? Ada bab tersendiri. Bagaimana ihsan kepada anak? Bagaimana ihsan kepada tetangga? Itu ada bab lagi tersendiri. Makanya ihsan ini luas sekali. Ketika kita belajar tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana mengurus keluarga, bagaimana berbuat baik kepada tetangga, sebenarnya kita sedang belajar tentang al-ihsan yang diwasiatkan dalam hadis ini.
Intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, apapun itu harus ada ihsannya. Jadi ini adalah sebuah pernyataan umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kaidah. Yang kaidah ini akan bisa diterapkan dalam segala hal. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan statement secara umum, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sampel atau contoh bagaimana ihsan itu. Kalau tadi kita bicara salat, puasa, sedekah dan sebagainya, itu sudah lumrah, orang sudah maklum. Kalau salat ya memang harus ihsan. Terhadap orang tua memang harus ihsan. Pertanyaannya sekarang, dalam Islam kan ada syariat bunuh membunuh. Jadi Islam itu bukan mengatur soal salat, puasa, sedekah, senyum, bukan. Islam juga bicara masalah pukul. Islam juga bicara masalah bunuh. Islam bicara masalah cambuk. Islam bicara masalah potong tangan. Itu kan mengerikan itu. Ya kan, Pak? Kalau kita gambarkan itu berdarah-darah. Potong tangan, potong leher, pancung, cambuk, rajam, ngeri itu ya. Pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan ihsan dalam aspek-aspek yang seperti tadi? Kalau salat, puasa, zakat, haji itu enak. Sekarang masalahnya aspek-aspek pidana, aspek-aspek sanksi hukuman dalam agama. Yang kedengarannya itu ngeri, horor. Bagaimana prinsip ihsan itu bisa diterapkan? Maka langsung Nabi kasih contoh. Ketika Nabi mengatakan bahwa ihsan itu diterapkan dalam segala hal, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek, Rasulullah kasih contoh. Apa contohnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kalau kalian membunuh dengan alasan-alasan yang dibenarkan, maka bunuhlah dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Jadi sampai masalah bunuh-membunuh pun harus perhatikan ihsannya. Jangan asal-asal bunuh. Ahsinul qitlah. Nanti ada qitlah, ada qatlah. Kalau qitlah itu, dia lebih menunjuk kepada hay'ah, cara. Jadi caranya harus bagus. Tapi kalau qatlah, itu disebut marrah, frekuensinya. Sekali, dua kali, tiga kali. Itu menggunakan fa'lah, qatlah. Tapi kalau menggunakan qitlah, itu menunjukkan caranya. Fa'ahsinul qitlah, maka perbaguslah cara membunuhnya. Bunuh tetap bunuh, tapi caranya harus sesuai. Ada aturannya. Siapa yang boleh dibunuh? Siapa yang boleh dibunuh dalam agama kita ini? Antara lain orang yang membunuh dengan sengaja, pelaku pembunuhan dengan sengaja, kalau tidak dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, maka dia dikisas. Kisas itu artinya dipancung sampai mati, bunuh. Maka ketika dibunuh itu ada aturannya, perbaguslah dalam membunuh. Jadi hukum bunuh dalam Islam itu kan tidak dicincang-cincang dari kaki sampai ke badan atau di leher. Karena membunuh dari leher ini lebih cepat orang kehilangan nyawanya. Makanya dalam perang pun dalam Al-Quran dibahasakan dengan fadar bar riqab. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, berperang dengan orang kafir, maka tebaslah leher-leher. Jadi leher itu tebas. Karena menebas di leher itu lebih nyaman, lebih mudah untuk kehilangan nyawa daripada ditebas di tempat lain. Makanya kalau kita lihat singa itu ketika dia berburu rusa atau apa, itu lehernya itu. Dia gigit kaki atau paha itu hanya untuk
menghambat gerak itu saja. Tapi terakhir dia akan sasar itu leher dari hewan itu sampai mati. Makanya kita ketika menyembelih kan di sini, penyembelihan dalam Islam itu penyembelihan yang paling memperhatikan prinsip rahmah dan ihsan. Walaupun mungkin penyembelihan cara kita itu dikritik, mungkin di dunia Eropa, di Amerika sana dikritik. Seolah-olah di situ sadis sekali orang Islam memperlakukan binatang. Padahal secara ilmiah, cara menyembelih versi Islam inilah yang paling membuat binatang itu nyaman. Walaupun nampak dia meronta-ronta, itu meronta-ronta itu bukan karena dia sangat kesakitan, bukan. Justru dia merasa paling nyaman dengan disembelih cara Islam itu. Justru dengan cara-cara yang lain, dengan cara dikontak, macam-macam itu yang dipraktekkan di belahan dunia lain itu, yang bukan Islam, cara-cara non-Muslim, itu justru yang menyiksa binatang. Nanti silakan lihat penjelasannya secara sains. Bagaimana penyembelihan secara Islam itu betul-betul sesuai dengan prinsip ihsan tadi. Bisa dibuktikan secara ilmiah itu. Mungkin bisa diikuti apa namanya penjelasan dari Dr. Zakir Naik itu ada. Kemudian dalam buku Wahiduddin Khan, Al-Islam Yatahadda judulnya, Islam menjawab tantangan zaman, itu ada juga di apa namanya disinggung masalah-masalah itu. Bahwa syariat Islam ini sesuai sekali dengan prinsip kasih sayang, dengan prinsip keadilan, dengan prinsip rahmah. Walaupun orang mengkritik, orang melihat zahirnya saja, tapi hakikatnya sebenarnya itulah yang paling baik. Jadi ketika kita membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ada orang kafir harbi yang boleh dibunuh, orang kafir yang menyerang umat Islam. Ada orang murtad. Bahkan kalau dalam kajian mazhab itu, jumhur ulama mazhab mengatakan kalau orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu boleh dibunuh oleh pemerintah. Hukumnya bunuh. Kecuali mazhab Hanafi yang mengatakan dia dipenjarakan dan dihukum pukul saja. Tapi mayoritas Maliki, Syafi'i, Hambali, bagi yang salat, orang Islam yang tidak salat dengan sengaja, tidak mau salat, itu bisa ditangkap, dipaksa untuk salat. Ketika dia masih bersikeras tidak salat, bisa dibunuh, halal darahnya. Cuma yang membedakan kalau Syafi'i dengan Hambali, kalau Syafi'i dengan Maliki, setelah dibunuh, dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan di kuburan orang Islam. Bunuhnya secara had, artinya dia tetap Muslim. Kalau Ahmad menganggap dia sudah tidak Islam lagi, dengan meninggalkan salat dia sudah kafir. Yuqtalu kufran. Jadi ada kelompok-kelompok, golongan-golongan tertentu yang boleh dibunuh. Termasuk binatang-binatang yang membahayakan, binatang buas, binatang-binatang yang disuruh bunuh, tikus umpamanya, kita bunuh. Tapi cara membunuhnya harus dengan ihsan. Tidak boleh disiksa tikus itu. Dibunuh dengan cara yang mempercepat kematiannya. Jangan disiksa dulu, disakiti. Begitu juga orang yang dibunuh tadi, jangan dimutilasi. Kecuali kalau yang membunuh itu dia memutilasi. Ada orang membunuh, orang kafir membunuh umat Islam dengan cara yang sangat sadis, dicongkel matanya, potong kupingnya. Maka orang kafir yang membunuh dengan cara yang sadis seperti itu boleh dibunuh dengan cara yang sama. Ketika dia ditangkap, dibunuh dengan cara dicongkel matanya, dipotong kupingnya, boleh. Itu bukan muslah, tapi itu mumasalah. Mumasalah artinya kita perlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan orang Islam. Kan ada itu kadang-kadang orang terlalu benci dengan orang Islam yang dia bunuh, sampai dicincang-cincang tubuh orang Islam itu, dimutilasi. Maka yang pelaku mutilasi itu dia bisa dimutilasi, boleh dimutilasi. Mumasalah. Jadi diperlakukan dengan sebanding dengan apa yang dia lakukan terhadap umat Islam. Dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wa idza zabahtum fa ahsinuz dzibha. Dan apabila kalian menyembelih, berarti menyembelih ini hewan-hewan yang boleh dimakan. Ya, yang halal dimakan. Jadi para ulama mengatakan ketika kita menyembelih hewan itu tujuannya bisa jadi untuk dimakan atau bisa jadi untuk disedekahkan. Ya. Dan tidak boleh menyembelih hewan dengan tujuan-tujuan yang lain selain untuk memakannya. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Jangan disiksa binatang itu dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, jadi dalam masalah penyembelihan, silakan nanti rujuk ke dalam kitab-kitab fikih, kajian-kajian fikih bagaimana tata cara menyembelih di dalam agama kita. Di sini Nabi mencontohkan, disuruh tajamkan pisau yang kita gunakan untuk menyembelih itu, syafrah itu, pisau. Baik yang terbuat dari besi, ataupun dari kayu, ataupun dari batu, silakan digunakan. Yang penting memudahkan hewan sembelihan itu ketika dia disembelih, ya, tidak tersakiti. Nah, jadi inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seharusnya kita bertindak berperilaku dalam kehidupan ini, harus menerapkan prinsip ihsan. Dalam masalah bunuh-membunuh saja harus ada ihsan, apalagi dalam masalah-masalah yang lain. Ini bisa dikiaskan, bisa dianalogikan kepada hal-hal yang lain, apa saja. Apa saja. Jadi orang Islam itu sangat lekat keislamannya itu dengan prinsip-prinsip ihsan. Berbuat baik, melakukan sesuatu dengan cara-cara yang paling baik. Bahkan ada ulama mengatakan, ini dia analogikan, dia kiaskan kepada persoalan lain. Mereka katakan, termasuk berbuat ihsan itu ketika kita ingin memerah susu binatang, maka disuruh untuk memotong kuku. Sebelum memerah susu binatang itu disuruh yang memeras ini memotong kuku supaya tidak menyakiti hewan yang akan diperas susunya, sampai segitunya. Jadi itu dibahas, dikiaskan kepada segala persoalan. Kayak saya katakan tadi, ihsan ini masuk dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya. Baik kepada manusia maupun kepada selain manusia. Sampai kepada jin pun kita disuruh ihsan pada jin. Maka dilarang itu kita beristinja dengan tulang. Tidak boleh kita istinja cebok itu dengan tulang. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulang itulah zadu ikhwanikum minal jin. Itu makanan saudara-saudara kalian dari golongan jin. Jadi sampai jin pun disuruh kita memperlakukan dengan ihsan. Jadi memang Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Dengan menerapkan prinsip ihsan ini, maka kita akan bisa menampilkan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Betul-betul terasa, semakin banyak umat Islam, semakin dunia ini aman. Jangan sebaliknya. Di mana ada kaum muslimin, di situ ada kenyamanan, di situ ada rasa aman, di situ ada ketentraman. Inilah kita ini sebagai duta-duta Islam yang menampilkan Islam kepada dunia dengan wajah yang indah, dengan wajah yang baik, dengan prinsip ihsan tadi. Sehingga kita tidak perlu berkoar-koar mengajak orang masuk Islam. Orang akan datang sendiri mencari Islam itu ketika umat Islam menampilkan Islam dengan prinsip ihsan tadi. Ini luar biasa dahsyatnya. Kalau ini kita perhatikan dan ini kita terapkan dalam kehidupan kita.